Oke, teman-teman, kali ini saya akan membagikan formasi yang saya gunakan untuk mengalahkan musuh dengan musuh 15% dari saya. Penguasaan bola saya kalah ya teman-teman. Lihat di sini bahwa tim lawan juga mencetak gol pada menit ke-18 dan dibalas oleh pemain saya pada menit ke-21. Jika ada kartu kuning, kemungkinan besar ini adalah tendangan bebas. Dan pada menit ke-29, saya berhasil unggul dan memenangkan pertandingan melalui tendangan penalti. Ini saya kalah penguasaan, tapi saya menang on target. Line up-nya 4-2-2-1-1 melawan 4-1-2-1-2. Di sini manajer, sang manajer musuh hadir ya teman-teman, dan juga mendapat dukungan dari temannya. Oke, masih yang saya gunakan 4-2-2-1-1. Saya menakutkan teman-teman berbintang teman-teman. Di sini saya menggunakan mental bertahan, fokus passing perlawanan, passing style perlawanan, off counter serangan balik nyala tentunya teman-teman. Karena ini adalah pemain bertahan, pressing tinggi, tackle mudah, pembagian zona dan saya matikan ini. Tepatnya ini adalah formasi parkir push.